Ini yang seperti mas-mas lihat, itu teman-teman media lihat adalah sunatan massal. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan bakti sosial kita dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-19. Juga merupakan rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun kejaksaan. Nanti rangkaiannya, ini mungkin beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Seperti kemarin ada kegiatan penyuluhan di SMA, kemudian besok ada kegiatan penghijauan, atau kalau kita ada kegiatan gerakan Indonesia Bersih. Itu serentak di seluruh Indonesia, kegiatannya berupa penanaman pohon, pembuatan biopri, ataupun kebersihan lingkungan setempat. Kemudian nanti juga ada kegiatan santunan, kemudian santunan ke pendidikan terutama ini, kemudian anjang sana ke Purnaja. Itu merupakan rangkaian kegiatan yang diwajibkan untuk dilaksanakan seluruh kejaksaan di Indonesia. Ulang tahun seperti ini kan masyarakat selama ini harapannya seperti apa? Harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial adalah fungsinya adalah untuk mendekatkan kejaksaan ke masyarakat. Nanti juga masyarakat menjadi lebih tahu bahwa kejaksaan itu tidak melulu tentang kegiatan penegakan hukum. Kita juga ada yang namanya organisasi IAD yang sifatnya lebih ke sosial ke masyarakat. Mungkin ke depan harapan kegiatan ini seperti apa? Harapan saya masyarakat tidak merasa sungkan enggan dengan kejaksaan, mereka bisa bersahabat dengan teman-teman di kejaksaan, berkonsultasi, kemudian juga kita juga lebih mendekatkan ke masyarakat, lebih banyak kegiatan-kegiatan kejaksaan yang sifatnya sosial. Oke. 3, 2.